Belajar sama aku hari ini. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita jadi bermanfaat. Ini dia materi kita hari ini. Kita akan mempelajari langkah-langkah membuat kincir angin komedi putar. Nanti aku akan membuatnya bersama Zaki. Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk pembuatan rangkaian listrik, belajar tentang sumber energi alternatif air, tentang kincir air bambu untuk mengalirkan air sungai ke aliran irigasi, hingga membuat laporan proyek mingguan. Selain itu, kita juga akan menghitung kelipatan, memahami bangun ruang sisi lengkung seperti tabung kerucut dan bola, dan juga menghitung jumlah pipa untuk mengalirkan air dari bendungan ke turbin, jika diketahui jarak antara bendungan dan turbin. Semangat belajarnya ya teman-teman. Hari ini bakal jadi hari yang seru banget. Karena hari ini aku bakal belajar sama Zaki. Tapi Zaki kayaknya masih di jalan. Jadi aku masuk ke dalam dulu ya teman-teman. Sambil siapkan alat dan bahan. Malam atau dari mainan. Terus bitung. Oke. Lagi apa, Ren? Ini loh, Bun. Rena lagi menyiapkan alat dan bahan untuk membuat kincir komedi putar. Oh ya, Saki bilang datang jam berapa? Kata Zaki sih sudah deket, mungkin dikit lagi sampai. Ayo. Rena, assalamualaikum. Nah, itu dia Zaki datang. Oh iya, sebentar Zaki. Waalaikumsalam. Halo Zaki. Halo Tante. Ya. Halo, silakan masuk. Terima kasih. Zaki sudah sampai. Pas banget Tante sudah siapin minum loh. Terima kasih Tante. Terima kasih ya Bu, maaf jadi merepotkan. Ah enggak kok Bu, saya malah senang Rena ada teman belajarnya. Rena, aku udah punya alat dan bahan yang kita perlukan untuk bikin kincir komedi putar. Iya, aku juga udah siap, ada di dalam. Nah, kalau gitu, Bunda dan Ibu mau masuk dulu dalam ya. Oke. Nanti kalau butuh bantuan, panggil kita ya. Mari masuk, Bu. Terima kasih. Ayo, Ren. Yuk. Terima kasih, Bun. Sudah siap? Nah, teman-teman di rumah pasti sudah siap dong membuat kincir komedi putar bersama kami? Yuk, kita mulai. Pertama-tama, yang kalian harus lakukan adalah siapkan alat dan bahan yang kalian butuhkan.
kertas tebal, jangka, spidol, penggaris, gunting, lilin, sedotan besi atau sedotan plastik, wadah alas, malam atau lilin mainan, korek api, tusuk gigi. Setelah alat dan bahan sudah siap semua, kita mulai menggambar lingkaran berdiameter 20 cm pada selembar kertas tebal tadi. Setelah selesai, gambar lingkaran kecil berdiameter 8 cm di dalam lingkaran tadi. Oh iya, setelah membuat dua lingkaran itu, gambar juga garis yang membagi lingkaran menjadi 8 bagian sama besar. Aku sudah selesai. Aku juga nih. Kemudian, kita gunting lingkaran besar ini. Hati-hati saat menggunting ya teman-teman, supaya kamu gak terluka. Nah, selesai. Selanjutnya apa, Zak? Selanjutnya, kita gunting ke 8 garis pembaginya. Tetapi jangan sampai melewati lingkaran kecil. Nah, ini hasilnya 8 segitiga yang tidak putus. Lipat sisi kanan segitiga hingga ke sisi kiri. Lakukan hal yang sama terhadap kedelapan segitiga itu untuk membentuk sebuah kincir. Seperti ini. Iya, kayak kincir beneran bentuknya. Nah, sekarang siapkan alas dan tempatkan 4 lilin agar berada di bawah kincir angin pada jarak yang kurang lebih sama. Gunakan sedotan besi sebagai tiang di tengah. Jika tidak ada, kalian bisa menggunakan sedotan plastik. Oh iya, supaya tiang dan lilin-lilin ini gak bergeser, kamu boleh menggunakan malam atau lilin mainan. Coba kita rekatkan dulu ya lilin dan tiangnya. Sekarang tahap terakhir. Tahap yang paling seru. Kita nyalakan lilin, lalu tempatkan kincir di tengah-tengah tiang. Pastikan agar bagian yang terlipat menghadap ke bawah. Yeay, berhasil! Saya permisi dulu ya, Bu. Baik, silakan. Wah, Rena dan Zaki sudah selesai. Sudah dong. Ya sudah, kalau gitu saya berangkat sekarang ya, Bu. Iya, Bu. Biarin Rena dan Zaki belajar bersama dulu ya. Zaki, nanti Ibu jemput ya. Zaki, jangan ngerepotin Rena dan bundanya. Iya, Bu. Hati-hati di jalan ya. Iya. Mari, Bu. Mari.
Zaki, Rena, selesai membuat proyek kincir komedi putar, kalian mau belajar apa? Kalau gitu kita baca buku cerita yuk. Cerita tentang apa, Zak? Ini nih, aku punya buku cerita yang berkaitan di pelajaran sekolah nih, yaitu kincir air. Oh, kalau tentang itu, ayo kita baca bersama-sama. Bunda juga ikutan ya. Oke, kita baca di dalam yuk. Yuk, tapi kita beresin dulu yuk. Oke, oke. Kita baca yuk. Ayo. Ayo. Kincir air dan tiga sekawan. Adalah kampung Sikuai di negeri Minangkabau yang asri. Kampung ini terletak di kaki bukit yang dialiri sungai besar yang jernih airnya. Di kiri dan kanan sungai terhampar area persawahan yang luas. Luasnya tiada terkira sejauh mata memandang. Kebanyakan penduduk kampung ini adalah petani. Di kampung Sikuai itu ada sebuah kincir air. Kincir air itu adalah kincir tua. Kabarnya sudah ratusan tahun umurnya. Kayu-kayunya sudah berwarna hitam, pekat, dan berlumut. Tanaman pakis sudah tumbuh di sekeliling baling-balingnya. Roda porosnya juga telah hitam kelabu oleh lumpur. Nyaris seluruh bagiannya sudah tua dan berlumut. Sekarang giliran Rena yang baca ya. Oke, Bun. Tapi yang mana ya, Bun? Nih, yang ini nih. Oke. Dulu kincir air itu digunakan untuk menumbuk beras guna dijadikan tepung oleh masyarakat kampung. Bila sedang beroperasi, bunyi kincir itu merdu terdengar ke seluruh penjuru kampung. Namun, sekarang ini hampir tiada lagi kincir air itu berbunyi. Zaki, ini giliranmu. Oke, Ren. Membuat kincir air biasanya dilakukan bergotong royong. Jadi, biaya pembuatannya juga bisa dihemat. Kincir air bisa dibuat menggunakan bahan kayu, tapi di Indonesia kebanyakan dibuat dari bambu. Di beberapa tempat lainnya telah mampu dibuat kincir air yang lebih modern bahkan otomatis. Nah, dari cerita yang tadi sudah dibaca, Rena dan Zaki kira-kira memilih kincir air yang seperti apa? Kalau Rena sih yang otomatis, Bun. Karena kayaknya nggak ribet deh daripada yang kincir air biasa. Kalau Zaki? Kalau Zaki mau yang terbuat dari bambu. Karena tidak mencemari lingkungan. Kalau yang terbuat dari besi atau plastik bisa merusak alam karena mengandung zat kimia. Memang semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, baik dari segi penggunaan maupun sisi perawatannya. Tapi, kincir air jenis apapun fungsinya tetap sama, yaitu untuk mengolah sumber energi alternatif air. Oh, kemarin Zaki juga belajar sama ayah. Selain kincir air, ada PLTA juga ya, Tante? Iya, benar. Memang negara kita ini sedang mengembangkan pengolahan sumber energi alternatif air dan sumber energi terbarukan lainnya, seperti angin dan matahari. Kenapa begitu, Bun? Iya dong, supaya masyarakat di bumi ini tidak hanya tergantung terhadap energi yang tidak terbarukan. Iya, Ren. Karena sumber energi tidak terbarukan, seperti minyak bumi dan gas alam, itu akan ada waktunya untuk habis. Oh, begitu. Jadi, kita harus selalu bijak dalam menggunakan sumber energi. Iya, betul itu, Zaki. Wah, hebat. Zaki bisa mengetahui semuanya. Soalnya, kemarin aku baru belajar sama ayah. Nah, silakan. Ayo, diminum dulu ya. Ya, Bunda. Iya, nih rotinya juga. Oke. Nah, kan kita tadi sudah belajar tentang kincir air.
Kalian sekarang tahu tidak tentang kincir angin? Sudah dong, Bun. Sudah, Tante. Kalau kincir air itu kan roda berputar di air. Kalau kincir angin? Baling-baling yang berputar di udara. Pintar. Jika sebuah kincir angin terdiri dari 3 baling-baling, berapa jumlah baling-baling yang ada pada 10 buah kincir angin? Bunda, boleh coret-coret dulu nggak? Boleh dong. Kita pakai punya aku aja ya, Ren. Oke, Zak. Ini, Ren. Terima kasih, Zak. Kita beresin dulu ya. Kincir angin itu ada 3 baling-baling. 10 kincir angin berarti jumlah baling-baling di satu kincir angin dikalikan 10. Berarti 3 kali 10 sama dengan 30. Wah, pintar Zaki, Rena. Berarti kalian sudah paham menghitung kelipatan. Nah, sekarang jika Rena dan Zaki Bunda ajak untuk jalan-jalan ke taman depan komplek, kira-kira apa saja yang bisa kita temui di sana? Ada gazebo dan bangku-bangku taman, Tante. Juga ada tumbuhan pepohonan. Ada lampu taman. Nah, betul sekali. Kita akan menjumpai banyak lampu hias di taman dengan berbagai macam bentuk. Nah, menyerupai bangun ruang apakah bentuk lampu hias tersebut? Di taman ada lampu yang berbentuk bulat. Bangun ruangnya namanya apa? Oh, bentuknya bola. Ada juga yang berbentuk seperti bangun ruang tabung. Satu lagi yang mirip topi ulang tahun. Bentuknya apa ya? Kerucut. Iya, kerucut, Bunda. Nah, benar sekali. Tabung, kerucut, dan bola merupakan bangun ruang sisi lengkung. Oh, jadi bangun ruang itu terbagi ya, Bun? Ada yang sisi lengkung dan sisi datar. Kalau sisi datar kayak kubus dan balok ya, Tante? Iya, benar. Nah, kalian sekarang sudah paham kan apa perbedaan bangun ruang sisi lengkung dan sisi datar? Sudah! Kita ngapain lagi ya, Zak? Nggak tahu deh. Baca buku, sudah. Proyek komedi putar, sudah. Aku punya kebanyakan mainannya sih boneka. Beberapa hari yang lalu sih aku diajarin sama ayahku PLTA. Kalau kamu tahu gak? Tahu dong, Zak. Yang ada turbinnya itu kan? Iya, betul. Nah, kalau Rena dan Zaki sudah tahu tentang PLTA, Rena dan Zaki tahu gak cara mentransportasikan aliran gas atau cairan ke dalam sistem pembangkit listrik menggunakan apa? Menggunakan pipa, dan pipa itu berbentuk tabung. Oh, gitu, Tante. Ukurannya berapa untuk pipanya? Ukuran, diameter, dan panjang pipa sih berbeda-beda sesuai kebutuhan. Di sebuah PLTA, air yang mengalir dari bendungan ke turbin membutuhkan 6 jalur pipa seperti yang ditunjukkan pada gambar. Wah, tinggi sekali ya, Bun. Kalian berdua tulis ya, Bunda mau kasih soal. Oke, Bunda. Teman-teman, ikutan mengerjakan soal dari Bunda Rena ya. Ayo, siapkan alat tulismu. Jadi soalnya apa, Bun? Jarak antara bendungan dan turbin adalah 1872 meter.
Jika pipa satuan yang tersedia berukuran 8 meter, berapa banyaknya pipa yang dibutuhkan agar air dari bendungan dapat dialirkan ke turbin dengan baik? Pipa itu bentuknya tabung kan, Bun? Juga 8 meter itu tingginya kan? Iya, benar. Oh, berarti kita harus menghitung dulu jumlah pipa di tiap jalurnya. Setelah itu dikalikan 6 karena ada 6 jalur pipa yang digunakan. Sepertinya dengan cara itu betul. Ayo kita coba hitung. Nah, sebelum menjawab soal tadi, Bunda mau kasih satu contoh soal lagi ya. Tapi karena Bunda Zaki udah dalam perjalanan ke sini, nanti kalau Zaki tidak sempat mengerjakan, nanti lanjutkan di rumah ya, Zak. Oke, Tante. Nah, soal kedua. Pipa uap utama pada PLTU digunakan untuk mengalirkan uap yang diproduksi dari ketel atau boiler ke pembangkit listrik turbin. Ilustrasinya seperti ini. Di sebuah PLTU, uap dari boiler akan dialirkan menuju turbin dengan sebuah jalur pipa. Jarak antara boiler dan turbin adalah 26 meter. Jika pipa satuan yang tersedia berukuran 4 meter, berapa banyaknya pipa yang dibutuhkan agar uap dari boiler dapat dialirkan ke turbin dengan baik? Berarti kalau hasilnya bukan bilangan bulat, kita harus bulatkan ke atas dulu dong? Iya, karena kalau hasilnya nanti pembulatan ke bawah, tidak cukup untuk menutup jarak antara boiler dan turbin. Assalamualaikum. Itu ibunya Zaki udah datang. Nanti kamu lanjutkan di rumah ya, Zak. Oke, Tante. Ada ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Bun, sudah mengizinkan Zaki main di sini. Sama-sama, Bu. Rena juga seneng banget bisa belajar bareng Zaki. Rena, terima kasih ya udah belajar bareng sama aku hari ini. Dan Tante, terima kasih ya udah ngajarin Zaki dan rotinya. Enak. Iya, sama-sama Zaki. Lain kali belajar bareng lagi ya. Iya, sudah kalau gitu. Mari, Bu. Mari. Dadah. Tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.